gak kerja. Hah? Istri gak kerja. Loh, gak masalah, juri itu keren loh kalau istrinya suka foya-foya jalan-jalan gitu. Istri lo mana? Jasa, di mall. Halo, selamat sore sahabat. Bertemu kembali dengan cerita apa, coy? Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah selalu mengikuti cerita Abeng channel ya. Dan ada program baru untuk channel Abeng yaitu NBA. Apa itu? NBA itu ngobrol bareng Abeng, guys. Kali ini saya sore ini bersama Mani Pak Keo yang sudah potong rambut, potong kumis. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Pantang menyerah. Yo, Beo, ini kita mau kemana nih? Kita mau jalan-jalan ke Solo. Solo ya? Kita silaturahmi. Ada gelaran apa di sana, Om? Ya, gelaran cukup sasio. Ya, tiket 200 ribu. Tiket 200 ya? Iya, kita hari besok kita main Rai, Lobet, sama Kenario. Oke. Saya suka dengan lagu ini loh, Om suka kan? Oh, suka banget loh. Bisa nyanyi, Om? Apa lagunya? Saya kalau buat ngapal lagu enggak hafal. Coba kalau ngapal istri orang saya hafal. Ini sedikit aja. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beringki sakita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang sempat di waktu yang salah. Gue paling suka lagu ini, asik, kalem gitu ya, Om ya. Seperti saya, Om, kalem. Lu kalem? Kalem. Masa sih? Kalem sama istri, Om. Kalau ada istri, kalem. Om, ya, ngobrol sedikit nih, Om. Mengenai lomba-lomba yang saat ini ya efek COVID nih. Om kan salah satu penggiat gantangan. Jadi ya juri juga lomba ya, lomba ya, main burung ya. Cuma ya, saya enggak main wanita loh. Ya harus saya mungkin pesan setia saya. Gimana Om? Gimana Om? Kayaknya kecil dikit ya lagunya. Ya. Jadi Om, pandemi ini kayaknya berlanjut nih, Om. Om merasa dirugikan nggak kira-kira dengan adanya pandemi yang berkelanjutan ini? Kalau di perburuan, di hobi, saya juga dirugikan cukup banyak. Ya. Satu, job juri berkurang pasti. Gitu ya. Dua, event di mana-mana juga belum bisa diprediksi. Bahkan diundur, Om. Bahkan diundur. Ya. Dan lagian jual beli burung pun sekarang nggak kayak dulu. Kenapa? Kok nggak kayak dulu? Orang-orang sekarang buat ngeluarin uang itu sulit, Om. Bagaimana mau ngeluarin uang sekarang? Pekerjaan susah, Om. Itulah. Oke. Oh, berarti masalah transaksi burung menurun ya? Menurun pasti, Om. Karena orang lebih berpikir untuk belanja buat makan, buat hidup sehari-hari. Ya, untuk belanja burung agak berpikir ya? Berpikir sekarang. Ya, ya tapi memang ada baiknya kalau buat saya. Memang selalu kalau orang belanja burung itu harus berpikir, oh, jangan asal beli itu kan repot. Betul. Karena akan menyesal besoknya. Itu. Karena buat saya beli burung itu investasi, Om. Ya sih, Om, investasi. Cuma ya, kalau yang sudah kualitas buat apa, Om? Investasi dari mana? Nah, itu dia. Makanya jangan sampai salah beli. Buat teman-teman yang suka berburu burung, tetap pantau 1, pantau 2, pantau 3, pantau dompet. Yang terakhir, pantau dompet. Itu pantau jangan dompet. Lupa. Ya, benar. Tiwas kamu mantau burung, dompet kosong. Om, terus kembali ke pandemi ini. Dirugikan ya, jelas ya? Pasti jelas. Ya. Cuma dari itu semua ada hikmahnya juga loh. Ya, gimana hikmahnya? Ada hikmahnya juga. Bahas. Dari orang yang gak biasa jualan, jadi sekarang ikut jualan. Orang yang dulunya banyaklah hikmahnya, Om. Banyak hikmahnya. Ya, karena gini, Om. Karena sekarang orang kreatif semua.
cari uang kan susah. Sementara tadinya dia hanya bermain, sekarang jadi pedagang. Gak apa-apa, itu salah satu ide yang keren. Bermain, sekarang jadi juri ada. Ada ya? Ada lomba juga belum mulai ya? Iya, job gak ada. Nah, job gak ada kasihan. Ya itulah, apapun kita doakan semoga pandemi ini tetap berjalan. Amin ya Allah. Ya Om, tetap baik ya, tetap kembali normal ya. Amin. Pandemi ini tetap kembali normal, bukan tetap berjalan. Sebetulnya ada gak sih Om? Aduh, saya mau bicara susah deh. Kita gak usah ikut-ikutan masalah ya, itu. Pokoknya tetap jalani peraturan ya. Tetap tenang. Kita gak pakai masker karena kita, saya yakin Om Vio sehat ya. Iya, cuma batin saya yang gak sehat. Batin kenapa Om? Ini berangkat ke Solo aja sudah ditagih. Uang saja. Bilang dong, ayah lagi berjuang. Tuh gue ya berjuang. Iya, sabar ya deh. Matikannya kapan Om? Sabar ya deh, gitu dong. Ya Om, ini kita sudah berada di Tol Serondol ya, untuk menuju ke Solo. Serondol ini mampir ya Om? Angkepret. Enggak ya, janganlah, udah kenyang gue juga. Langsung kenyang, bagian jam segini bukan jam makan ya. Kita di jam segini, jam-jam kita ngelair burung itu. Ya sahabat nih, sambil di jalan saya ngobrol-ngobrol, bukannya apa, pokoknya kita ngobrol aja deh. Ngobrol aja, nggak bisa ngobrol sambil ngopi, kita di jalan ngobrol aja. Rencana ke depan gimana? Hah? Mau apa dan mau apa? Abeng atau apa? Abengnya atau? Abeng, iya. Masih tetap konsentrasi di kopi. Oh, iya. Ini kita lihat tol mana nih? Tol kiri tau. Oke. Jangan tanya orang susah lewat putar. Kenapa jadi tanya saya? Saya yang lu, gue yang harusnya nanya. Gitu ya. Harusnya nanya. Om Peo, gimana? Tapi by the way saya ucapin dulu selamat ya atas kelahiran Putri. Terima kasih Om. Putri yang ketiga ya. Putri lagi ya? Putri lagi. Ah, lu jangan mentang-mentang masuk syuting dulu pakai masker dong. Ampun, Om. Alhamdulillah Om. Selamat ya atas kelahiran Putri yang ketiga. Terima kasih. Cantik kayak ibu aja. Cantik banget. Istri saya cantik. Ya. Untung enggak ikut ayahnya ya. Oh, ayahnya. Kalau ayahnya luka parah. Sahabat, pokoknya ini cuma bercanda-bercanda aja ya sama Om Veo yang rencana akan mengikuti lomba burung berkicau di Solo. Kebetulan kita ada mobil, ngobrol-ngobrol. Om, kira-kira nih, terbuka aja nih, cukup gak? Selain juri, Om ada aktivitas lain? Ada Om, ada. Ada pekerjaan lain ada, ya? Ada. Jadi, sebenarnya kalau dengan sebagai pendapatan juri cukup nggak sih? Kalau di saya ya jujur ya Om, ya. Pendapatan juri walaupun kerja setiap hari jadi juri gitu. Kalau pendapatan juri saya buat tabungan Om. Oh begitu. Tabungan ya. Buat anak-anak. Kalau buat pekerjaan bulanan, uang bulanan, gaji bulanan itu buat hidup sehari-hari. Oh gitu. Ya. Berarti tabung lu sekian kapan lah jadi juri? Udah berapa tahun? Ya alhamdulillah sekitar 4-5 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun berarti lu udah, kalau itu sudah jadi tabungan? Tabungan ya alhamdulillah. Udah banyak dong. Banyak. Ya udah itulah. Banyak, ya? Dulu udah saya takut. Udah banyak dong tabungannya. Alhamdulillah Om, semua buat anak tapi Om. Oh, kirain mau bagi gua. Enggak ya? Enggak Om. Kalau sebetulnya juri juga enak. Lumayan sih Om. Cuma semua itu kan buat anak semua. Buat anak ya? Sekarang 3 Om. 3 ya? Iya, tagihan hariannya banyak ya. Oh, tapi tetap semangat ya? Tetap semangat. Tapi bagusnya apa? Ada kerjaan lain selain kerjaan sebagai juri ya? Tapi kan ada juga beberapa juri yang memang dia nggak punya pekerjaan. Betul Om. Itu salahnya sendiri kalau saya. Oh, jangan salah. Mungkin nasibnya. Enggak, Om. Ini kita flashback ke belakang. Ya. Kita flashback ke belakang. Ya. Semua yang kita dapat sekarang, semua yang kita ceritakan sekarang itu dari kita perbuat dari dulu. Oh, gitu. Loh, berarti itu. Berarti itu ya. Tergantung amal perbuatan gitu ya. Iya, Om. Dari dari kita yang sendiri. Enggak. Ya, gini maksud saya. Tapi ada beberapa organisasi yang saya suka gitu.
maksudnya organisme perburungan yang saya lihat mereka juga memberikan pendapatan lain untuk juri-juri itu bagus banget dong. Contohnya ya kayak jual produk oh, kaos iya, iya. Ya harus, jadi ada cashback ke juri-juri yang bertugas atau jurinya ikut jualin. Selain dia sebagai juri mendapat pendapatan, dia juga diberi kesempatan untuk berdagang produk. Nah, aku ada dua. Oh. Saya melihat, saya nggak usah sebut organisasinya, oh, iya. Tapi saya suka yang seperti itu. Nah, berarti atasannya sendiri yang punya ego tanggung jawab ya itu. Bukan sebenarnya masalah tanggung jawab, semua leader tanggung jawab. Ada yang masalahnya kesempatan yang diberikan itu yang saya suka gitu. Jadi bukan masalah tanggung jawab, tapi memberikan kesempatan kepada juri-juri untuk mempunyai pendapatan lain, itu maksud saya. Sampingan. Ya karena kan kalau melihat dari mengacu dari pendapatan juri aja, saya yakin nggak cukup lah. Apalagi kayak Om Peo anak tiga, untung ada kerjaan lain. Tapi istri nggak kerja, Hah? Istri nggak kerja. Gak masalah, juri itu keren loh kalau istrinya suka foya-foya jalan-jalan gitu. Istrinya lo mana? Jasa, di mall. Bunda Peo, I'm sorry Bunda Peo. Enggak lah, gue lihat Bunda Peo itu sangat kreatif loh. Dia ada cake-nya, keren banget. Keren. Saya suka kalau jual-jual apa. Masalahnya begini, kalau saya punya paham ya, ya nabi gue nih. Gue punya nabi ya, keren. Nabi gue tuh juga jualan, pedagang yang baik gitu loh. Kenapa kita nggak jualan? Gitu. Masalah laku nggak laku, yang penting kita nawarin produk kita. Kita posting kalau sekarang. Kita nawarin nggak, kita posting. Iya, masalah laku nggak laku mah bodo amat. Kalau kita sekarang nggak usah nawarin, Om. Kita posting. Oke. Kita dipermudah sekarang. Kayaknya sudah semakin gelap ini, kita live nggak ada cahaya, Om. Iya, Om. Tapi terima kasih ya. Siap. Kita omong-omong kosong sore hari ini ya. Buat teman-teman, sahabat, jangan lupa ini sebenarnya sekedar iseng, hanya mengenalkan produk NBA, ngobrol bareng Abeng, ada produk baru dari cerita Abeng, nanti kepada siapa aja yang bisa ngobrol sama saya tentang motivasi, kemudian kreativitas, inovasi, nanti ngobrol bareng Abeng ya. Kalau asik lagi kalau sambil ngopi. Asik. Ini saya ngeral melulu, nggak ada kopinya, repot. Oke. Jangan lupa like, subscribe, ikuti terus cerita Abeng buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Semoga Anda selalu mantap jiwa berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.